nasional buat teman-teman semua. Untuk tumbuh kembang anak, perlu juga diperhatikan hak-hak anak berikut ini. Yang pertama, hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Yang kedua, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Yang ketiga, wah asik nih, hak untuk bermain. Yang keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan. Yang keenam,